PT Pindad sebagai perseroan terbatas milik negara yang memproduksi alutsista untuk kebutuhan TNI hingga mengekspor sejumlah produk unggulannya seperti amunisi, senjata, dan kendaraan tempur ke pasal global, kini juga memproduksi ventilator dan alat lainnya untuk perangi COVID-19. Satu dari sekian banyak alat yang diperkenalkan yaitu ventilator teater manual atau Pindad VRM. Pindad VRM dirancang dan dikembangkan memiliki desain dan operasi sederhana menggunakan komponen dan bahan baku lokal yang banyak tersedia di pasaran, serta memenuhi kriteria minimum medis yang diperlukan. Saat ini Pindad sedang mengajukan proses uji coba kelaikan alat ke Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Selain itu, ada COVID-20, disinfektan fog cannon, hingga mobile sterilization camber COVID-19 yang merupakan ruang sterilisasi yang menyemprotkan uap disinfektan ke seluruh tubuh untuk sterilisasi dari virus dan bakteri. Pengenalan alat untuk perangi COVID-19 ini disampaikan Direktur Utama PT Pindad Persero, Abraham Mose, saat menerima kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, beserta jajaran pada Senin 20 April.